Kembali lagi di YouTube G Channel. Selamat petang guys. Ini adik saya, dia sedang membersihkan ini ketam guys. Jadi ada beberapa ekor tadi kita orang beli, dia sedang membersihkan ketam. Ini first time kayaknya kok kasih bersih ketam. Iya. Dan guys, orang yang pas bersih ketam nih guys, ini adik saya yang rajin membantu untuk memasak guys. Terus ketam yang Ini ketam deh semua masih hidup guys. Jadi tadi adik saya sudah matikan dia. Jadi sekarang ini dia sedang melakukan proses membersihkan ketam nih sebelum kita mau masak dia untuk makan malam guys. Nah inilah dia prosesnya. Kita akan bersihkan dengan sebersih-bersihnya ya guys. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel supaya channel ini terus berkembang dan kita semua sama-sama dapat menikmati apa saja manfaat di dalam channel ini guys. Oke, ini saya mau bantu adik saya juga untuk membersihkan ketam-ketamnya. Mana berusaha sih? Kita mau pukul dia supaya kita senang makan nanti. Tengok tuh isi dia masih fresh. Masih fresh guys. Ini sangat sangat fresh ah. Besar guys. Nah, tengok. Tengok tuh masih hidup guys. Dia masih goyang-goyang. Guys, ini kita punya kuali sudah panas. Kita tuangkan minyak sedikit, bawang putih, bawang merah, dan juga halia, guys. Kita masukkan sekali. Ini kita masak simple saja ya, guys. Sebab perut ini sudah bergeroncong dengan cepat. Oke, masukkan sedikit kecap. Kecap serbaguna guys, saya pakai kecap serbaguna. Inilah dia kecap paling kecil di Sabah, masukkan ketam, masukkan badan dia dulu supaya kita senang gaul. Biji telur, kita pindahkan deh guys. Sangat menggugah selera guys. Oke, ini dia hasilnya guys. Kita punya ketam terbaik.
Okay. Ini sangat sedap ini. Hasilnya sangat memuaskan. Walaupun kita masak simple saja. Rasa dia pun cukup. Oke guys, ambil nasi ya. Oke guys, kita makan. Jemput makan guys. Kita ada nasi. Nasi dulu. Kita makan nasi sedikit saja nih guys. Sangat sedap nih. Ambil nasi. Setiap yang pakai itu jemput makan guys, makan. Amin. Jemput makan guys. Udah ambil lah atam tuh. Tidak mau makan gak? Tak nak rasa ke? Manis, ada sedikit, masin, juicy. Masa pertama nih tadi guys, dia masih hidup. Nah, jadi masih fresh lah.